ya terima kasih. Yang pertama saya berterima kasih bahwa hari ini saya boleh berada di tempat ini bersama Bapak Penjabat, satu hal yang sangat luar biasa untuk kepentingan masyarakat Nagekeo. Banyak hal yang sudah kita diskusikan. Yang pertama yang berkaitan dengan Waduk Lambo. Waduk Lambo ini suatu program strategi nasional yang pasti akan banyak dampak buat masyarakat saya. Baik di sektor pertanian, perikanan, peternakan, kuliner, pariwisata, kebun buah. Untuk itu atas nama pemerintah Kabupaten Nagekeo dan seluruh masyarakat Nagekeo, ya pasti kami akan mendukung sepenuhnya. Saya sebagai Ketua DPR akan all out juga untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa mencari jalan keluar agar permasalahan masalah lahan harus kita bisa selesaikan sehingga Waduk Lambo secepatnya ya bisa diselesaikan. Yang berkaitan pembangunan batalion, ya memang yang saat sekarang kan Dimba itu ada tanah trans hampir sekitar 300 hektar lebih. Tapi di tanah trans itu kita akan bangun bandara Surabaya 2 dengan tujuan bahwa ya, ketika Surabaya 2 dibangun dia berada di tengah-tengah sehingga bisa membantu seluruh kabupaten kota yang ada di kabupaten di daratan Flores. Soal batalion, ya pemerintah Kabupaten Nagekeo kami akan mendukung sepenuhnya. Ya lahan tadi sudah sampaikan memang ada sekitar 300 hektar lebih, tapi kita akan tetap berkoordinasi dengan teman-teman Angkatan Darat pihak TNI supaya sebagian besar lahan itu akan kita gunakan untuk pembangunan bandara, sementara pembangunan batalion juga kita sangat mengharapkan bahwa di Nagekeo itu tempat sangat strategis, ada di tengah, sehingga dia juga bisa menjawab kebutuhan seluruh masyarakat di daratan Flores. Kalau batalion itu bangun di Labuan Bajo menjadi kesulitan teman-teman di bagian timur. Kalau batalion dibangun bagian timur pasti mensulitkan teman-teman bagian barat. Tapi ketika batalion ada di tengah-tengah sehingga mungkin ada sedikit situasi yang kurang kondusif, ya bisa dibantu, di backup secara penuh karena dia terletaknya sangat di tengah-tengah. Kalau ketahanan pangan memang kita ingin bahwa di Nagekeo itu dia terletak di tengah-tengah. Kita punya potensi lahan pertanian yang sangat luar biasa. Lahan kita, irigasi kita itu hampir sekitar 6.000 hektar. Tapi kalau dengan Waduk Lambo, saya yakin dia akan lebih dari 6.000 hektar. Sehingga menjawab kebutuhan pangan untuk masyarakat Nagekeo, masyarakat Flores, masyarakat NTT, mungkin masyarakat Indonesia bagian timur, itu bisa terjawab dengan irigasi Mbai, irigasi Sutami yang sudah berada sekarang. Tapi kalau dengan Waduk Lambo dia bisa menambah suplai air untuk daerah-daerah irigasi, bukan di dataran Mbai saja, tapi bisa juga di dataran Dora, dataran Rindu, itu juga bisa kita gunakan dari Waduk Lambo tadi. Selamat datang di podcast Orang Kita. Nagekeo terus menggeliat di bawah kepemimpinan PJ Bupati Bapak Raymond Gajo. Setelah dilantik 23 Desember 2023, 6 bulan terakhir, Bapak Raymond Gajo terus berkolaborasi, bersinergi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan DPRD, Kabupaten Nagekeo, dan juga pihak pusat. Sejumlah kementerian lembaga didatangi, disambangi untuk memperjuangkan isu-isu strategis yang akan dibangun, diterapkan di Kabupaten Nagekeo. Dalam 2-3 hari terakhir ini, Pak PJ bersama dengan sejumlah anggota DPRD, bahkan termasuk Ketua DPRD Bapak Marcelinus F. Ajo, datang ke 3 kementerian. Pertama ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemudian ke Kementerian Koordinator Marves, Maritim dan Investasi, dan yang ketiga ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pak PJ menyampaikan 7 program prioritas Nagekeo. Dan apa saja itu, baiklah saya bacakan yang disampaikan oleh Pak PJ pada kesempatan tersebut. 7 isu strategis pengembangan wilayah Nagekeo meliputi yang pertama, rencana optimalisasi pembangunan bendungan Mbai atau Lambo sebagai ketahanan pangan, ketahanan energi, dan destinasi wisata baru. Yang kedua, rencana pembangunan Bandara Surabaya 2 di Kecamatan Aisesa yang sudah diterbitkan Penlog oleh Kementerian Perhubungan nomor 627 tahun 2011 dengan panjang runway 2870 meter sebagai bandara pengumpul untuk Pulau Flores. Tiga, pengembangan kawasan garam industri di Kecamatan Aisesa oleh PT Setam Garam Indonesia. Empat,
rencana pengembangan kawasan peternakan untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan ternak yang tinggi dan pengembangan RPH terintegrasi. 5. Rencana pembangunan marina sebagai pintu masuk destinasi wisata wilayah Flores bagian tengah dan timur untuk mendukung pariwisata super premium Labuan Bajo. 6. Pengembangan pelabuhan laut sebagai pelabuhan barang dan peti kemas, serta rencana pengembangan kebun raya dan upaya mempertahankan hutan lindung dan hutan produksi. Dan yang 7, rencana pengembangan agrowisata berupa kebun buah dan kebun hortikultura, serta rencana pengembangan kebun raya dan upaya mempertahankan hutan lindung dan hutan produksi. Itu 7 hal pengembangan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Nagego dalam tahun-tahun ini dan beberapa tahun ke depan yang sudah disepakati bahkan disampaikan pada pertemuan dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. Di hari berikutnya, di hari Jumat, Pak PJ dan Ketua DPRD Kabupaten Nagego juga melaksanakan rapat di Kemenko Marves dan menyampaikan dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Bidang Infrastruktur. Kemenko Marves menyampaikan beberapa hal berkait dengan dukungan kementerian lembaga untuk pengembangan program-program strategis di wilayah Nagekeo. Dan kementerian lembaga yang hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan dukungan, support untuk seluruh rencana strategis yang tengah disiapkan oleh Kabupaten Nagekeo di bawah kepemimpinan Bapak PJ. Proyek yang menjadi perhatian pemerintah pusat yaitu PSM Manuk Rambo. Terus terang Nagekeo sudah pernah menjadi perhatian pusat lewat Kapet Baik pada tahun 2008. Tapi itu sampai saat ini hampir tidak ada bekas. Kami tidak mau itu terulang lagi, di mana pusat sudah mendorong, sudah memberikan perhatian besar untuk Nagekeo lewat PSM dan bahkan komitmen Pak Presiden agar Waduk Rambo bisa diselesaikan di tahun 2024, di Desember. Dan oleh karena itu, kami sebagai pemerintah ya wajib untuk melakukan koordinasi dan mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat agar kondisi di lapangan yang saat ini mungkin terkait ada permasalahan atau kendala, ya kami ingin sampaikan karena dari pusatlah Nagekeo bisa berkembang, lebih bisa maju. Dan ini terus terang di kami berangkat dari PSM Batu Prabu karena sudah menjadi kewenangan dan perhatian pusat, maka kami harapkan PSM Batu Prabu ini bisa dioptimalisasikan. Karena PSM Lampung Lampung fungsinya pertama itu adalah untuk ketahanan pangan. Karena memang dari kondisi ekonomi kami 50% itu kami sumber PAD-nya dari pangan, dari pertanian. Oleh karena itu selain pangan, ketahanan pangan, tapi kami melihat bahwa potensi yang perlu dikembangkan lagi sesuai dengan tagline pemerintah baru bahwa melanjutkan. Oleh karena itu kami mengharapkan Lampung Lampung ini bukan hanya sebagai ketahanan pangan, tetapi dia juga sebagai ketahanan energi dan destinasi baru. Sehingga kami harapkan pusat bisa melihat kembali fungsi Lamuk ini bukan hanya pangan tetapi juga destinasi baru dan juga sebagai ketahanan energi. Kenapa kami mengangkat ketahanan energi? Karena Nagekeo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki bulan panas 9 bulan dan itu sangat potensial untuk energi baru dan terbarukan, EBT yang sekarang menjadi konsep pemerintah untuk mendorong energi hijau. Oleh karena itu, kondisi Nagekeo itu sangat memungkinkan untuk menjadi salah satu lokasi untuk mendukung ketahanan energi, di mana ada permen PU terkait pemanfaatan madu 20% bisa dimanfaatkan untuk energi. Dan di sini ada potensi tambahan lagi bahwa di dalam waduk ini, di dekat lokasi waduk itu ada air terjun. Bisa dilakukan hibrid antara air terjun dengan panel surya untuk mendukung. Dan kemarin kami sempat konsultasi dengan teman-teman di Deputi 1 bahwa dengan 20% luas bentangan air sekitar 500 hektar itu bisa mensupport energi tenaga surya itu bisa untuk 10 kabupaten. Bahkan berarti 10 kabupaten berarti 10 fokus. Bahkan ini bisa menjadi salah satu pendorong untuk penggunaan energi listrik dan di pendukung untuk pengembangan pariwisata di Labuan Bajo.
Di hari yang sama, di hari Jumat, lanjut rapat dengan Kemenko Perekonomian. Dipimpin langsung oleh Sekretaris Menko Perekonomian Susi Yono menyampaikan beberapa kaitan antara hal-hal strategis tadi, keberadaan Waduk Lambo, kemudian berkaitan dengan revisi atau review terhadap proyek strategis nasional. Pada kesempatan tersebut, Pak PJ menyampaikan bahwa ada tiga hal yang harus dilakukan oleh Kabupaten Nagekeo berkaitan dengan PSN yang telah berlangsung, yaitu Waduk Lambo. Yaitu yang pertama, Waduk Lambo sebagai ketahanan pangan. Kemudian Waduk Lambo juga menjadi ketahanan energi sebagai kekuatan ketahanan energi. Dan yang ketiga sebagai destinasi wisata baru, mengimbangi destinasi wisata premium Labuan Bajo dan melakukan optimalisasi tersebut. Dan ternyata hasil pemikiran Pak PJ dan DPRD Kabupaten Nagekeo itu sejalan dengan Kemenko Perekonomian yang melakukan review terhadap proyek strategis nasional. Dalam bulan Juni-Juli ini dari Kemenko Perekonomian melakukan review terhadap PSN yang dilaksanakan di beberapa tempat termasuk PSN Waduk Lambo. Dan dalam review Kemenko Perekonomian, Waduk Lambo dan jenis-jenis PSN yang lainnya tidak hanya berhenti sebagai ketahanan pangan, tapi juga harus dilanjutkan untuk urusan ketahanan energi dan sebagai destinasi baru untuk wisata. Jadi kami pada kesempatan ini mohon dukungan dari Kemenko Ekol untuk mengoptimalkan PSN Waduk Lambo bukan hanya sebagai ketahanan pangan, ketahanan energi dan destinasi baru. Oh, okay. Ketahanan energi karena kita punya potensi cahaya matahari sangat tinggi. Dan ada permen Kementerian Perhubungan itu 20% dari bentangan luas itu bisa digunakan untuk energi. Dan energi kita sama dengan Australia Barat. Australia Barat menjual energi sampai ke Singapura lewat kita. Kenapa kita tidak menghasilkan energi EBT ini, energi kita kan mendorong untuk energi yang ramah lingkungan. Mungkin dari Nagekeo ini bisa menghasilkan energi ramah lingkungan dari surya, dan kebetulan berdampingan di situ di lokasi yang sama ada air terjunan. Dia bisa hibrid untuk ini untuk destinasi sekaligus ini ya. Iya, destinasi, dan juga dia bisa hibrid untuk baterai untuk cukup panel. Oh, ini yang usulan lokasi PLTS sebenarnya air terjun yang Batata ini. Itu sangat bagus sih, makanya saya mengharapkan Bang, ini bagaimana PSN ini bukan fungsi hanya untuk ketahanan, tetapi dia masuk juga terkait dengan ketahanan energi dan destinasi wisata. Karena di daerah, menurut informasi teman-teman dari BWS, bahwa waduk yang dibangun zamannya Pak Jokowi, itu waduk ini yang terindah. Ini boleh nggak ditampilin yang ini airnya danau ya? Danau, nanti. Nanti ditampung, masuk air, udah tampung seperti itu. Nanti coba ini bendung lambok itu ini semuanya ya? Ini semua ini. Ini semua. Oh, di situ. Ini nanti kalau naik di sini tinggi tengah. Bagus sekali. Ini pulau tersendiri ya? Dia setelah digenangin air, ini kan lokasi kapal yang lama yang dia lokasi lebih tinggi, kalau saya digenang air jadi pulau. Oh. Jadi pulau kecil. Ini itu gambar yang pulau yang ini ya? Iya, yang ini di sini. Jadinya ini rencana. Oh. Nah, itu makanya konturnya yang membuat dia jadi bagus, sehingga makanya teman-teman di lapangan bilang ini sangat indah. Jadi bukan hanya diucap, tapi paling tidak indah itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Karena sebenarnya kan gini, kalau pengalaman PLTS ini yang untuk ini kan berarti kan floating solid untuk solar cell ya. Iya, solar cell. Kebetulan kan kami membawai Batam. Di Batam memang kemarin prosesnya agak panjang. Kita sudah ada dua proyek, namanya Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi. Itu sudah mulai jalan proyek PLTS tenaga surya tadi untuk diekspor ke Singapura. Itu 2 gigawatt, jadi besar sekali. Nah, sebenarnya dulu kan aturannya Kementerian PUPR itu permukaan waduk itu hanya boleh 5%. Kemarin karena kami butuh Batam, kita minta ditambah. Sebenarnya bunyinya bukan hanya 20 atau sesuai kajian. Jadi itu memang kami yang minta diubah, kami yang tadinya kan hanya 5%. Sekarang dengan aturan yang baru, Batam sudah mulai jalan. Ada beberapa grup besar join antara kita dengan Singapura, yang PLTS ini kan yang dimaksud ini. Ini kalau mau benchmark nanti bisa lihat di Batam. Itu ada namanya PLTS untuk Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi. Nah, sebenarnya bagus kalau diintegrasikan dengan destinasi ya. Cuman memang biasanya kalau gini-gini kan nanti perlu kajian masalah aksesibilitasnya, penerbangan untuk kesananya, atau dimananya, itu kan harus dipikirkan. Tapi paling enggak sumber dayanya kan sudah ada kan? Potensinya sudah ada.
Artinya ini bisa membackup ini Labuan Bajo sebagai super premium port untuk energi. Kalau ini aksesnya nanti dari. Nah, ini yang mau kami minta dia bang. Kami sebenarnya mulai mengembangkan Nageo ini dari PSN, karena kami tidak mau terlepas lagi dari Kapet itu. Kapet kami tidak dapat apa-apa. Biasa karena PSN itu bisa mendorong pembangunan Nageo. Itu sebagai triggernya, kuncinya untuk membangun Nageo. Jadi ini potensi terus. Nah ini isu strategisnya. Ada satu rencana optimalisasi pembangunan bendungan Bai atau Lambok sebagai ketahanan pangan, ketahanan energi dan destinasi baru. Nah yang kami harapkan mungkin dari Menko Ekon, apakah PSN ini bisa dikembangkan fungsinya sehingga tidak ada urus lagi PSN, tetap PSN ini, tetapi ada ruang lingkup penanganan PSN itu bukan hanya untuk bendung untuk jadi air, tetapi untuk energi dan juga untuk destinasi baru. Yang mungkin potensi-potensi yang ada di sekitar situ tuh bisa kita manfaatkan. Sehingga bisa direview ini pas Juni ini Pak. Kalau berkenan bisa direview itu untuk Lamuk supaya tidak lupa ya. Sebenarnya kalau lainnya. Ya. Pak Bupati sebenarnya kalau tujuannya untuk itu malah sejalan dengan tujuan PSN itu kan tidak hanya berhenti dengan groundbreaking, diresmikan, isi air, utilisasi pemanfaatan itu kan sampai ke saluran tersier, syukur-syukur untuk ya itu yang energi atau apa gitu. Jadi memang malah harusnya sejalan dengan tujuan utama PSN itu. Ya makanya kan mungkin dalam PSN itu ada infrastruktur dasar yang untuk menyuplai, untuk mensupport. Fungsi energi dan destinasi itu bisa dimasukkan dalam pola pendanaan itu di PSN itu. Nanti gitu. Kita lihat ya nanti. Dalam tiga rangkaian pertemuan, baik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenko Marves, dan Kemenko Perekonomian, mensiratkan sebuah perjuangan upaya yang dilakukan oleh eksekutif berkolaborasi dengan legislatif untuk membangun wilayahnya. Kita harapkan Nagekeo terus bertumbuh dan menjadi the heart of Flores, jantungnya Pulau Flores. Kita membayangkan Bandara Surabaya 2 di Pulau Flores, di Mbai, jadi dan menghubungkan Mbai dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Jadi Labuan Bajo yang saat ini menjadi destinasi premium dengan sudah ada bandara mungkin untuk menghubungkan orang untuk berwisata ke Labuan Bajo, tapi untuk pengumpulnya, untuk bandara untuk mengumpulkan ke seluruh kabupaten di wilayah Flores, kita sangat berharap dari keberadaan Bandara Surabaya 2 di Mbai. Kami podcast Orang Kita tentu sangat mendukung upaya pemerintah Nagekeo bersama legislatifnya untuk membangun Bandara Surabaya 2 di Mbai. Kenapa? Dengan kehadiran Bandara Mbai atau Surabaya 2 menjadi bandara pengumpul, ini menjadikan biaya transportasi kita menjadi jauh lebih affordable, lebih terjangkau, lebih murah. Bayangkan hari-hari ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, kami dari Jakarta misalnya untuk mencapai Ende, tempat saya, itu butuh sekitar 3 jutaan. Karena biaya yang mahal justru dari Ende ke Labuan Bajonya. Terakhir kami pulang ke Ende, biaya dari Ende ke Bajo itu 1,2 juta. Sedangkan Bajo ke Jakarta justru lebih murah di kisaran 900 ribu atau bahkan 1 juta. Artinya apa? Dengan kehadiran Bandara Surabaya 2, diharapkan mampu memotong biaya yang cukup mahal tadi. Sehingga kemudian lalu lintas penduduk masyarakat Flores menjadi jauh lebih cepat, lebih sering. Jadi kehadiran Bandara Surabaya 2 tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat Nagekeo, tapi juga masyarakat Flores pada umumnya. Kita tahu bahwa bandara boleh saja ada di Ende, boleh saja ada di Soa saat ini. Tapi kita tahu bandara di Soa misalnya hanya bisa dilalui itu ketika cuacanya cerah. Ketika hujan sedikit, ya mohon maaf, terpaksa cancel, dibatalkan penerbangan tersebut. Begitu pula Ende, ketika angin lumayan kencang, bandara Ende tidak bisa dipakai. Dan tentu saja untuk Soa Ende misalnya tidak bisa menggunakan pesawat besar. Salah satu tantangan kami yang tinggal di diaspora misalnya, ketika harus mengirimkan jenazah saudara-saudara kita yang berpulang kembali ke hadirat Tuhan, harus dikuburkan ke tanah kelahirannya di manapun, di Bajawa. Terakhir kami mengirimkan saudara kami ke Kota Baru di Lio sana, terpaksa hanya ke Labuan Bajo. Dan dari Labuan Bajo ke Kota Baru butuh hampir 14 jam perjalanan. Kalau ada Surabaya 2 misalnya, dari Mbai
ke Kota Baru pakai jalan Trans Utara menjadi mungkin 3 jam. Hemat, bayangkan hemat 9 jam atau 10 jam. Ini membuktikan betapa kami, podcast Orang Kita, mendukung penuh, menghormati penuh upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngagekeo bersama legislatif memperjuangkan hadirnya Bandara Surabaya 2. Dan kita harapkan upaya itu terwujud. Dan rencana ke depan di tahun 2025, salah satu hal yang menarik juga kami sampaikan betapa sudah mendapatkan alokasi APBN sebesar 70 miliar untuk perbaikan revitalisasi pelabuhan laut Marapokot. Nanti akan menghubungkan sejumlah destinasi dari Marapokot ke Makassar, Marapokot ke Labuan Bajo, Marapokot ke Ende, Marapokot ke Surabaya, Marapokot ke Maumere. Dan tentu saja akan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Ngagekeo dan masyarakat Flores pada umumnya. Salam manis untuk Flores, Lubamora tercinta. Terima kasih. We'll be right back.